Serem banget beritanya. Astaga, di luar sana banyak sekali zombie. Gimana ya keadaan Mipa dan Zuzuzu? Kita coba lihat. Iya dong, di sana sangat banyak zombie, guys. Kita sangat tidak aman untuk keluar dari rumah. Oke, guys, kita harus naik ke tempat paling atas. Mipan dan Zuzuzu, gimana keadaan kalian? Wah, lihat guys, zombinya banyak sekali. Tolong Om, di sini banyak zombie. Lihat guys, bahkan Zuzuzu ada di atas pohon. Sini Om, tolong aku. Gak bisa Zuzuzu, aku gak bisa keluar kemana-mana. Zombie sudah sangat banyak di depan rumah aku. Sepertinya aku tidak bisa pergi ke rumah Mipan dan Zuzuzu deh guys. Nah itu Mipan, gimana Mipan? Kamu sangat aman di sana. Sepertinya kita jangan keluar rumah dulu Mipan. Iya Om, kita gak bisa kemana-mana. Tenang Om, di sini aku lagi bantu tembakin. Wah lihat guys, Zuzuzu lagi berusaha panahin zombie-zombie ini guys. Tapi zombinya itu sangat banyak guys. Kita tidak bisa melawan zombie yang sangat banyak ini Mipan dan Zuzuzu. Wah Om, aku lapar. Iya Om, aku kelaparan karena dari tadi aku panah-panahin zombie. Astaga, sama Mipan dan Zuzuzu, aku juga lapar. Kalian punya ide gak Mipan dan Zuzuzu? Bagaimana caranya kita bisa beli makanan di restoran yang ada di sana? Atau pergi ke warung? Aku tahu Om, gimana kalau kita buat aja jalan di bawah tanah? Pasti bakalan aman Om. Wah, ide yang sangat bagus Zuzuzu. Bagus juga ya ide Mipan dan Zuzuzu guys. Kita buat ruangan bawah tanah untuk menyambungkan rumah aku ke rumah Mipan dan Zuzuzu guys. Dan juga ke tempat lain. Supaya kita tidak diserang dengan zombie yang ada di sini guys. Karena zombinya banyak banget. Ada di rumah Mipan juga. Iya Om, tapi kita harus hati-hati. Kita harus mencari jalannya. Oke, Mipan dan Zuzuzu, ayo kita buat jalan bawah tanah supaya aman dari zombie-zombie ini. Oke guys, jadi di video kali ini aku Mipan dan Zuzuzu bakalan membuat jalur bawah tanah untuk menghindar dari zombie guys. Tapi sebelum kita buat, jangan lupa like video ini dulu yang banyak ya guys. Dan juga jangan lupa di subscribe. Aku doain buat kalian yang sudah klik tombol like ini akan mendapatkan ranking 1 di sekolah guys. Dan juga guys, aku doain yang sudah like video ini akan masuk surga guys. Amin. Oke, ayo Mipan dan Zuzuzu, kita ketemuan di jalur bawah tanah. Let's go. Kita cari jalannya dulu ya guys. Oke guys, langsung aja. Di sini sepertinya aku harus lewat bawah tanah ini guys. Oke, kita hancurin dulu supaya aman dari zombie. Karena di depan rumah aku beneran banyak zombie guys. Bahkan di rumah Mipan juga. Aku ambil barang dulu Om. Oke, siap guys. Kita lewat mana ya guys? Apa kita lewat bawah sini? Kayaknya bawah sini terlalu kedalaman ya guys. Oke oke, sepertinya aku akan lewat bawah sini guys. Cara ke rumah Zuzuzu adalah kita lurus terus aja guys. Kalau ke rumah Mipan itu ke kanan. Berapa Om kedalamannya? Aku nggak tahu kedalamannya berapa. Mungkin coba aku hitung ya. Kalau dari lantai rumahku, kita coba gali guys. Di sini aku akan gali dulu dan membuat terowongan guys. Sampai kita bisa bertemu Mipan dan Zuzuzu lewat bawah tanah guys. Oke, ini kedalaman 1, 2, 3, 4. Mungkin kedalaman 5 Zuzuzu. Oke guys, aku udah di kedalaman 5 guys. Wah, di sini ada bawah tanah, ada zombie. Oh no, ada zombie juga guys. Lihat. Oke, aku akan tutup dulu guys. Ini kayaknya masih kurang dalam guys. Wah, zombinya di sana. Bentar, di sini sangat gelap. Aku akan buat ramuan dulu ya guys supaya aku bisa terang lihatnya. Oke guys, akhirnya aku sudah terang sekarang. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita buat. Aku kedalamannya nggak tahu ini. Sepertinya kedalaman ke-10 guys. Nggak apa-apa, kedalaman kalau tidak sama Mipan dan Zuzuzu. Yang terpenting kita akan bertemu dulu guys. Ini di sini kita akan cari jalannya dulu ya guys. Kalau sudah ketemu, kita akan dekorasi jalanannya supaya lebih bagus. Oke, di mana kalian Mipan dan Zuzuzu? Aku sama Zuzuzu udah ketemu. Udah ketemu, lebarnya berapa Om? Lebarnya 2 aja. Oke, aku lapar guys, kita makan dulu guys. Aku takut, di atas aku banyak sekali zombie guys. Oke, kita gali, kita gali. Kita jangan sampai ke atas guys. Takutnya zombie pada masuk. Gimana Mipan dan Zuzuzu? Kalian sudah melihat ada nama aku belum? Aku belum melihat ada nama kalian. Nope. Bentar guys, di sini kita harus mencari Mipan dan Zuzuzu guys. Soalnya lumayan susah di bawah tanah. Wah, sepertinya aku udah melihat kamu Zuzuzu dan Mipan. Lihat guys, aku melihat di situ ada nama Zuzuzu dan di sana ada nama Mipan. Sepertinya kita bentar lagi akan ketemu guys.
Oke, Zuzuzu. Kayaknya kita akan ketemu. Halo, Zuzuzu. Aku bertemu Zuzuzu, guys. Yeay, akhirnya kita berhasil membuat jalan bawah tanah ke rumah Zuzuzu dan rumah Mipan. Oke, mantap, guys. Kita tinggal memperbagus ruangan bawah tanahnya aja ini, guys. Biar semakin keren. Dan abis itu kita tinggal buat ke arah restoran supaya kita bisa beli makanan. Oke, nih kita bagusin dulu. Rumah kamu di mana, Mipan? Oh, rumah kamu di sini ya, Mipan. Oh, ini rumah Zuzuzu, tapi belum ada tangganya ini, Zuzuzu. Mungkin harus buat tangganya juga. Tangganya yang bagus. Iya, Om, kita harus buat tangganya. Nah, kalau ke arah sini ke arah rumah aku, guys. Ini dia, rumahku ada di atas. Oke, di sini kita akan perbesar dulu, guys, jalanannya. Habis itu kita bakalan dekor ya, guys. Tapi sepertinya dekornya belakangan deh, guys. Yang terpenting sekarang adalah kita coba cari jalannya dulu, guys. Ini kenapa ada air, Zuzuzu? Kok banjir? Oke, ini kita berhasil ke rumah Zuzuzu, guys. Yeay, ini adalah rumah Zuzuzu. Kita harus naik ke atas sana. Kita butuh tangga, guys. Oke, di sini aku udah ada tangganya nih, Mipan dan Zuzuzu. Kira-kira lewat mana tangganya? Oh, lewat sini bisa ya? Oke, guys, Zuzuzu lagi membuat tangganya, guys. Ide yang sangat bagus. Oke, kita lihat. Nah, kita sudah berhasil masuk, guys, ke garasinya Zuzuzu. Tapi bagaimana caranya Zuzuzu naik ke rumah kamu? Zombinya mana ya, guys? Wah, zombinya masih banyak. Serem banget, guys. Mereka ada di mana-mana. Oke, kalau gitu aku akan juga buat tangga untuk ke rumah aku, guys. Ini, Om. Oke, sabar, Zuzuzu. Aku akan balik ke rumah aku dulu. Di sini aku akan buat tangga juga, guys. Tapi sepertinya tangga aku biasa aja deh, guys. Mungkin seperti ini aja, guys, untuk tangga aku. Nah, kita buat seperti ini, guys. Haha, zombie tidak mengetahui keberadaan kita, guys. Mana mereka? Itu dia, lihat. Serem banget, guys. Dia nggak tahu kalau kita bisa lewat jalur bawah tanah. Sangat aman lewat sini, guys. Oke, ini adalah rumah Mipan ya. Oh, ini rumah Mipan, guys. Dan ke sebelah kanan ini adalah rumah Zuzuzu, guys. Mungkin nanti kita bakalan kasih petunjuk ya, guys, ke rumah Mipan dan ke rumah Zuzuzu. Wah, akhirnya, guys, aku bisa pergi ke rumah Zuzuzu, guys. Yeay, mana kalian para zombie? Wah, di sana, guys, zombinya. Lihat, masih banyak banget. Apalagi di rumah aku, guys, sangat banyak. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi aja membuat jalur bawah tanah yang sangat aman, guys. Oke, mungkin di sini kita bakal hancurin, guys. Mungkin restorannya itu pergi ke sebelah kanan. Semoga kita nggak salah ya, guys. Karena lumayan susah, guys, untuk mengetahuinya. Oke, kita gali-gali dulu loh. Ini apa, guys? Oh, no, ada zombie. Tutup, guys. Wah, bener kan, guys? Di mana-mana ada zombie. Kalau kita salah, nanti bakalan ketemu zombie, guys. Kita nggak boleh salah. Oke, ternyata Zuzuzu udah bagus banget dia jalanannya, guys. Sepertinya jalanan aku aja yang paling jelek. Oke, kalau gitu nanti kita dekor, guys. Tapi yang penting aku lagi mencari jalan dulu ini, Mipan dan Zuzuzu. Ayo bantu aku untuk mencari jalan ke restoran. Oke, mungkin restoran itu ke arah kanan, Mipan. Mungkin dia ke arah kanan sini. Tapi ke arah sini seperti ada zombie, guys. Wah, iya, zombinya sangat banyak. Tidak, kita nggak bisa, guys. Kita harus buat terowongan untuk ke bawah ini, ke restoran. Nah, ini Mipan. Oh, tidak ada zombie, guys. Mipan, coba kamu yang buat jalanan menuju ke restoran, Mipan. Restoran sepertinya ada di sebelah sana, guys. Sekarang kita dekor jalanan yang ada di sini dulu aja, Mipan dan Zuzuzu. Ini dulu ya, guys, rumah aku. Kita perbagus rumah aku dulu, guys. Kita ganti, jangan pakai tanah, guys. Karena kalau pakai tanah ini sangat tidak aman, guys. Bisa saja tanahnya itu hancur. Jadi kita ganti menggunakan batu, guys. Nah, seperti ini kita akan taruh batu. Oke, sudah. Sekarang kita harus ganti temboknya, guys. Ini seperti akan memakan waktu yang sangat lama. Kira-kira tembok yang bagus apa ya, guys? Kalian punya ide gak, Mipan dan Zuzuzu? Kira-kira tembok untuk tempat ini apa, guys? Oke, Zuzuzu lagi buat lantainya pakai ini ya, pakai batu ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja pakai batu untuk lantainya. Lantainya aja pakai batu, Mipan dan Zuzuzu. Om, sini, Om. Kenapa, Mipan? Ada apa, Mipan? Wah, Mipan ngapain ke bawah, guys? Ada apa, Mipan? Coba aku mau lihat. Apakah ada zombie di bawah sini? Kita jalannya harus lebih dalam, Om. Oh, harus lebih dalam untuk menuju restoran. Oke, siap, Mipan. Gak apa-apa, kamu aja yang nyari ya, Mipan.
Biarkan aku dan Zuzuzu mendekor jalanan ini, guys. Oke, lantainya kita ganti dengan smooth stone, guys. Langsung aja di sini aku akan menggunakan kode supaya lebih cepat, guys. Dan tanpa lama-lama, guys. Oke, sudah, guys. Lantainya sudah berhasil aku ganti, guys. Oke, yang ini juga kita harus ganti, guys, lantainya. Habis itu kita tinggal ganti temboknya, guys. Kayaknya kalau temboknya sama jelek, Zuzuzu. Emangnya bagus kalau temboknya sama? Kelihatannya bagus-bagus aja ya, guys, kalau temboknya sama. Oke, boleh deh, guys. Temboknya kita bikin sama. Ini lantainya aku udah berhasil ganti. Sekarang kita ganti temboknya, guys. Kita ubah dengan smooth stone, yaitu adalah batu yang sangat halus, guys. Oke, sudah juga, guys. Sudah sangat keren kan, guys, terowongan ini. Nanti kita dekor juga di bagian dalam ini, guys. Kita buat seperti ruangan mengobrol, ruang TV, supaya lebih bagus, guys. Oke, gimana Zuzuzu? Kamu udah selesai belum? Zuzuzu juga lagi ganti yang ada di sini, guys. Wow, udah lumayan ini Zuzuzu. Tapi Mipan belum ada jalan ke atasnya ya. Aku lagi ganti punya Mipan, Om. Oke, siap. Oke, guys, kita coba ganti yang punya aku dulu ya, guys. Ini tinggal yang ada di atasnya nih, guys. Kita tinggal ubah atapnya saja. A few moments later. Oke, guys, atapnya sudah jadi, guys. Udah keren banget kan, guys, ruangan bawah tanah kita. Oke, selanjutnya ini masih banyak yang harus kita ganti, guys. Apalagi ini, guys, lihat yang Mipan buat. Wah, ini sepertinya nggak usah diperbagus ya, guys, yang Mipan buat ini. Yang penting kita bisa ke restoran. Oke, ini ternyata jauh juga Mipan. Ini udah sampai ke restoran belum? Nope. Wah, ternyata sangat panjang, guys. Tapi belum sampai ke restoran ternyata. Aku kira udah sampai, guys. Oke, kita dekor yang bagian sini dulu aja ya, guys. Di sini aku akan ubah semuanya menjadi batu dulu, guys, supaya kalian tidak bosen nontonnya. Oke, guys. Oh iya, nanti di akhir video kalian nilai, guys, seberapa bagus jalan bawah tanah kita ya, guys. Oke, guys, akhirnya setelah berjam-jam kita udah mau selesai nih, guys, membuat jalan bawah tanahnya. Tapi kita masih belum dekorasi, guys. Ini masih gelap banget karena ini masih pakai ramuan. Jadi aku melihatnya sangat terang, guys. Oke, guys, dan ternyata untuk menuju ke restoran itu sangat panjang loh, guys. Oke, di sini kita dekor-dekor dulu saja. Kita kasih tangga. Lihat nih, guys, sangat panjang. Pakai lampu, Om, biar estetik. Iya, betul, Mipan, kita harus pakai lampu. Dan akhirnya sampai juga di restorannya. Tapi kita kok masuknya di bagian dapur, Mipan? Harusnya kan di bagian depan sini. Kita malah masuk dari dapur, guys. Oke, guys, kita langsung aja kasih tangga lagi di sebelah sini. Oke, sudah. Kita sudah kasih tangga. Nah, kita bisa kasih lampu seperti ini, guys. Oke, kita dekor jalanan rumah aku, guys, seperti ini. Oke, sudah, guys, lihat. Jadi lebih estetik kan, guys? Nope. Jangan lupa kita kasih yang lain. Mungkin kita kasih patung-patung, guys, biar keren. Kasih patung flamingo seperti ini, guys. Kita tapi taruhnya bagusnya di sini, guys. Nah, di sini bagus nih, guys, patung-patung. Oke, guys, kayak pajangan gitu. Ini lampunya menurut aku jelek deh. Ini sangat mengganggu, guys, lampunya. Oke, guys, aku akan dekor jalanan rumahku dulu deh, guys. Jalanan Mipan dan Zuzuzu, biarkan mereka yang mendekor masing-masing, guys. Biar kita lihat nanti jalanan bawah tanah siapa yang paling bagus. Aku yakin sih jalanan aku, guys. Oke, di sini aku dekor-dekor lagi, guys. Kita kasih hias-hiasan lagi supaya bagus. Mungkin boneka-boneka kita taruh, guys. Seperti ini boneka kita taruh. Lucu kan, guys? Ini juga boneka warna pink. Lalu ada boneka warna coklat. Sepertinya aku akan coba kasih yang lain. Mungkin kita kasih poster, guys. Mumpung di sini ada poster, kita coba dekorasi menggunakan poster, guys. Oke, langsung aja kita taruh di sini poster, poster, poster. Ini juga poster dan di sini poster, guys. Oke, sudah. Lihat, guys, keren banget kan? Wah, aku ternyata belum ada jalan pintu naik ke atas ya, guys. Tangganya belum aku buat. Yang tadi aku hancurin tangganya. Oke, langsung aja, guys, kita buat tangganya. Ini dia. Nah, sudah, guys. Ini dia. Oke, guys, sudah sangat bagus, guys, dekorasi aku.
Mungkin biar sama kita bikin kanan kiri kali ya guys. Karena kalau cuma sebelah kiri doang menurut aku sangat jelek guys. Dekorasi aku pasti yang paling bagus. Yang bener Mipan. Emangnya dekorasi kamu seperti apa Mipan? Coba kita lihat dekorasi Mipan dan Zuzuzu guys. Wah, ini dekorasi Zuzuzu guys. Ada dapurnya di tempat Zuzuzu. Mantap sekali guys. Zuzuzu buat dapur. Oke, di sini dekorasi Mipan. Ada ruang tamunya guys. Keren-keren ya mereka. Kalau aku gak ada apa-apanya guys, lihat. Dekorasi aku seperti ini aja. Mungkin kita kasih kursi kali ya guys. Jadi kalau mau duduk bisa. Oke, kita coba kasih ruangan di sini. Oh, mungkin ruangan ngobrol guys. Aku bisa bikin ruangan ngobrol. Iya betul. Aku akan buat ruangan ngobrol di sini guys. Oke, semoga aja zombie tidak mengetahui ruangan bawah tanah kita ini ya guys. Karena ini sangat berguna untuk kita ketika banyak zombie di luar sana guys. Jadi kita bisa lewat jalur bawah tanah ini untuk pergi ke rumah Mipan dan Zuzuzu guys. Tenang om, pasti gak bakal ketahuan. Semoga saja ya guys tidak ketahuan. Nah, jadi ini dia guys, ruangan aku. Oke, ternyata aku belum bikin lantainya. Kita bikin aja dulu lantainya guys. Kita bikin di sini ruang ngobrol dan juga nanti kita bakalan buat ada ininya ya guys, ada kulkasnya supaya bisa ambil minum di bawah tanah. Oke, langsung aja kita dekorasi ruangan yang ini ya guys. Aku mau kasih TV di sini guys. Oke, mari kita cari TV. Oke, di sini ada dan kita taruh TV-nya. Oke, ini adalah TV-nya. Dan jangan lupa kita taruh PS5-nya guys di sebelah sini. Oke, jangan lupa poster juga, poster creeper di sebelah sini. Nah, kayaknya kalau gini lebih bagus ya guys. Sofa kita taruh sini. Oke, menurut aku ini lebih bagus daripada yang tadi guys. Di sini aku bakalan taruh kulkas supaya kalau haus kita bisa ambil minum guys. Kulkasnya kita taruh sini aja. Oke, sepertinya ini udah sangat bagus ya guys ruangan aku ini. Ada ruangan tempat mengobrol di bawah tanah guys. Oke, jangan lupa kita kasih lampu LED ini juga, keren soalnya guys. Nah, oh iya kita bisa hias loh guys. Aku baru ingat kita bisa hias dengan lampu LED ini guys. Lampu gaming, ini sangat keren sekali. Oke, ternyata Mipan dan Zuzuzu belum selesai juga ya guys. Kita akan lihat. Wah, keren guys, jadi keren gini ya. Ini Zuzuzu buka restoran. Kalau Mipan, wah Mipan buat ruangan yang sangat besar guys. Keren-keren. Oke guys, sepertinya aku akan taruh ruangan aku untuk bermain game juga deh guys. Oke, kita coba buat ruangan lagi guys. Ruangannya tapi nggak usah besar-besar guys, cukup kecil aja. Yang penting bisa untuk bermain game. Mungkin di sini bisa guys aku buat ruangan yang sangat kecil. Nah, ini bisa nih guys. Walaupun sangat kecil, ini pas menurut aku. Kita agak perbesar. Oke, seperti ini guys. Nah, ini dia bisa. Kita coba ya guys, kita taruh dulu meja komputernya guys. Oke, di sini langsung aja kita buat seperti ini. Kita taruh komputer kita guys. Oke, ini dia komputer kita, kita taruh. Berikutnya kita taruh kursi gaming guys. Oke, ini dia kursi gamingnya. Nah, dan jangan lupa kita kasih poster. Nih ruangannya kecil banget ya guys. Oke, kita coba perbesar. Seperti ini guys. Nah, kita langsung tutup. Oke, sudah jadi guys ruangan gaming aku guys. Simple banget ya guys. Gimana kalau kita bikin pintu? Oke, jadi guys, ini pintunya jelek, aku tidak suka guys. Nah, yang ini baru aku suka. Kita buat dari dalam. Yeay, sudah jadi guys. Ini dia jalanan bawah tanah buatan aku guys. Kita tinggal nunggu punya Mipan dan Zuzuzu saja ya guys. Abis itu kita nilai punya siapa yang paling bagus. Oke guys. A few moments later. Oke guys, akhirnya kita bertiga selesai juga nih guys membuat jalur bawah tanah yang akan menghubungkan rumah aku, Mipan dan Zuzuzu guys. Lihat, di depan rumah kita masih banyak sekali zombie. Iya om, sangat bahaya. Akhirnya kita selesai juga ya membuat ruangan rahasia di bawah tanah. Iya betul Mipan dan Zuzuzu, akhirnya selesai juga guys membuat jalanan di bawah tanah. Oke, kalau begitu ayo Mipan dan Zuzuzu, kita ketemuan di bawah tanah. Let's go. Oke guys, kita bakalan bertemuan di bawah tanah guys, di terowongan bawah tanah yang sangat aman dari zombie. Nah, kita bakalan nilai guys punya siapa yang paling bagus ya guys. Halo Mipan dan Zuzuzu,
kita bisa ketemuan guys tanpa ketahuan zombie. Keren banget ya jalur bawah tanah ini. Oke, kita akan review jalanan bawah tanah kita Mi Panda Zuzuzu. Yang pertama kita review punya aku dulu ya. Nah, jadi ini adalah bawah tanah buatan aku guys jalanannya. Di sini kita bisa melihat banyak sekali poster di kanan kiri. Wah, mantap ya Om. Iya, mantap kan? Dan di sebelah kiri sini ada ruangan untuk aku nonton TV. Jadi di sini kita bisa nonton TV Mi Panda Zuzuzu dan juga kita bisa bermain PS. Keren kan ada ruangan ini di jalan buat tanah aku dan juga ada kulkas, guys. Lihat, bisa dibuka. Nanti ini kita bisa isi minuman. Om, aku ada sulap. Sulap apa yang sangat keren? Sulap apa, Mipan? Wah, aku baru tahu. Kok bisa posternya diubah-ubah? Aku baru tahu, Mipan dan Zuzuzu. Wah, keren banget, guys. Lihat, posternya berubah-berubah. Ini menjadi creeper dong. Keren, Mipan. Oh, pakai ini, guys. Pakai palu. Oh iya dong, kucingnya berubah-berubah. Lucu banget guys, ini juga ada Among Us. Ini juga ternyata ada Demon Slayer guys, ada Dragon Ball. Wah, keren-keren. Kalau seperti ini mah guys, aku bisa posternya banyak-banyak. Aku baru tahu guys, ini kalau Minecraft apa aja guys. Wah, keren-keren Minecraft ada banyak. Oke, ini adalah rumah aku guys. Ini adalah jalan bawah tanah buatan aku dan di sini ada mainan. Dan di sini ada ruangan gaming, guys. Ini juga bisa aku ganti, guys, posternya. Ini adalah ruangan gaming aku di sini. Coba guys, kalian komen berapa nilainya untuk jalanan bawah tanah punya aku ya, guys. Komen di bawah. Oke, kita lanjut punya Zuzuzu, guys. Ini adalah punya Zuzuzu, guys. Di kanan kirinya ada tumbuhan, guys. Dan di sini ada apa ini, Zuzuzu? Kita coba masuk. Ada toilet, guys. Di jalan bawah tanahnya Zuzuzu ada toilet ternyata. Keren banget ya. Toiletnya ada dua lagi. Oke, kita lanjut lagi ke bagian sini, guys. Ini apa, Zuzuzu? Ini kantin. Ini adalah tempat makan, Om. Ternyata ini adalah kantin, guys. Buat makan, kata Zuzuzu. Dan di sebelah kanannya ada tumbuhan. Di sebelah kirinya ada tiga komputer gaming, guys. Zuzuzu punya tiga komputer gaming dan ini jalan menuju atas rumah Zuzuzu, guys. Coba kalian komen di bawah, berapa nilainya untuk jalan buatan Zuzuzu, guys? Dari 1 sampai 10, oke, guys? Lengkap ya, Om? Iya, Zuzuzu, lengkap banget punya kamu. Oke, kita akan lihat yang terakhir, guys, yaitu adalah punya Mipan. Let's go! Oke, ini adalah punya Mipan, guys. Ada apa ini guys? Di sini ada rumah beruang, rumah panda guys. Aku sangat kecil dan sederhana. Wah, ada ini pintu masuknya. Wih, keren banget, otomatis langsung masuk guys. Ya ampun, ada zombie di depan rumah Mipan. Untung kita punya jalan bawah tanah rahasia guys. Oke, kita akan turun lagi. Wah, keren banget kayak lift gitu ya guys. Oke, dan di sini ada sofa untuk duduk-duduk. Dan di sini Mipan punya satu ruangan, guys. Wah, ruangan yang sangat besar. Ada tempat tidurnya, guys. Dan ada tempat baca buku, ada tempat untuk makan. Lihat, guys, ada tempat untuk makan di sini. Lalu juga ada dapur. Oke, kita bisa lewat sini ternyata ya, guys. Ada dapur yang sangat luas dan sangat keren, guys. Wah, jadi seperti ini, guys. Jalanan bawah tanah punya Mipan. Sangat besar ya guys. Ada ruangan tempat tidurnya. Nah, jadi itu dia guys. Ini punya Mipan. Komen di bawah dari 1 sampai 10 ya guys. Dan ini adalah punya Zuzuzu. Sepanjang ini adalah punya Zuzuzu guys. Dan yang ini adalah punya aku guys. Nah, ini dia. Coba guys, kalian komen dan kalian tentukan jalanan bawah tanah siapa yang dekorasinya itu bagus guys. Komen di bawah ya. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video kudaf lainnya. Bye bye guys.